Menteri, boleh disatukan sekali untuk jelaskan seluruhnya. Menteri, saya sebenarnya mau penjelasan sedikit lanjutan kepada Menteri kerana saya melihat ketika ini dasar luar negara agak sedikit berbeza pendekatannya, kurang jelas pada pandangan saya berbanding dengan yang lalu. Sekurang-kurangnya apabila di bawah pentadbiran Ayah Jerlun Tun, pendekatannya jelas kita menjadi jurucakap, kita ambil non-alike dan pelbagai yang memang di dalam, kalau menteri lebih faham, pegawai lebih faham di dalam gerak kerja dasar luarnya itu nampak jelas dari segi arah tujuannya. Mohon penjelasan menteri lanjut, adakah kita di kala ini mengambil kira juga penerangan arah, keperluan-keperluan lain, ingin jelas saya katakan Israel dari segi indikator-indikator petunjuk yang lain, demokrasinya, universitinya sebagainya, itu saya rasa kalau dari pandangan kerajaan lain memang satu perkara yang hebat. Tetapi saya rasa sebab kita memutuskan hubungan diplomasinya ialah disebabkan apa yang dilakukan dasarnya terhadap Palestin. Dan saya rasa itu Malaysia istiharkan dengan penuh jelas dan secara konsisten selama ini. Yang kekhawatiran saya di dalam kita merangka gerak kerja dasar luar ini seolah agak longgar dan agak kabur, apatah lagi dengan izin. Ruang-ruang gerak kerja dasar luar bukan lagi dengan izin monopoli kementerian kerana ianya bersifat konsultan, bersifat pelbagai. Satu. Yang kedua, Menteri, sedikit penjelasan. Apabila dikatakan media, tanpa publicity media, saya beri contoh Muay Thai tersebut, itu anjuran ESPN. Memang terdapat dari sisi siarannya di dalam negeri. Jadi saya khawatir rakyat Malaysia, kita di Dewan boleh memberi satu kriteria yang jelas, tapi rakyat tidak faham kerana dengan izin, apabila Palestin memohon pengiktirafan di bangsa-bangsa bersatu baru ini dengan izin, saya rasa kita tidak menyatakan sikap yang bagi saya yang betul-betul saya rasa menyatakan kita tidak bersetuju dengan Israel tersebut. Apatah lagi apalah Amerika dengan izin. Saya dalam banyak segi bersetuju dengan Obama dalam aspek tertentu, tetapi dalam aspek itu saya setuju dengan Sri Gading. Obama telah dengan lantang, dengan secara angkuh Amin ini menyatakan kita tidak boleh mengiktiraf Palestin, dan saya rasa Malaysia ketika itu punya peluang untuk menunjukkan bahawa kita merupakan juru cakap negara Islam yang sebelum ini saya kata OIC dan sebagainya dengan izin. Political capital kita yang besar itu boleh menunjukkan bahawa Malaysia dari segi dasar luarnya jelas, apa saja berkaitan dengan dasar negara haram Israel ini kita jelas. Mohon penjelasan Menteri, adakah kriteria-kriteria ini akan membuat negara satu dasar luar yang lebih jelas ataupun agak longgar? Saya ucapkan terima kasih pada Tuan Speaker dan pada Timbalan Menteri. Saya pun melihat bahawa, ialah walaupun saya setujulah secara umumnya dengan apa yang diucap oleh Arau, bahawa ada kelebihan dari segi teknologi yang ada di Israel dan sebagainya, tetapi ini jangan menjadi sebagai satu alasan dan sebagai satu hujah untuk nak kaburkan penderian kita terhadap hubungan diplomatik dengan Israel itu sendiri dan terhadap soal lawatan ataupun kemasukan warga negaranya ke dalam negara kita, ya. Kerana selepas dia keluar, ya, yang atlet itu, dia mengeluarkan kenyataan. Dia kata bagaimana dia diberikan satu boleh dikata secara sinikal, secara sinis, dia menyatakan diberi layanan yang cukup istimewa, ditahan selama 29 jam dekat pihak immigration. Selepas itu datangnya arahan daripada menteri, dia isi borang yang khas, pasportnya tak dicop dan sebagainya, dan akhirnya dapat dimasukkan. Lepas itu bila bertanding, bagaimana semua yang melihat tu begitu bias terhadap dirinya, begitu juga dengan pengadil yang walaupun dia sebenarnya dia menang tetapi akhirnya diputuskan bahawa dia kalah dan sebagainya. Dan kalau-kalaulah kita menganggap bahawa dengan kita memberikan dia masuk, maka kita akan dapat meningkatkan hubungan ataupun image kita dengan lebih baik dengan Amerika Syarikat lah, dengan United Kingdom lah dan sebagainya, saya rasa kita tersilap, ya, kerana dia memperlekehkan dan mengetawakan kita, ya, bahawa kita ni kononnya lah menentang Israel dan penindasan terhadap rakyat di Palestin dan sebagainya. Tetapi lepas itu kita benarkan dia masuk, dan lepas itu kita tunjuk pula sikap kita yang begitu anti lah dan sebagainya. Lalu dia mentertawakan kita, ya. Lalu saya rasa apabila menteri membuat satu keputusan, ya, untuk memberikan kebenaran khas untuk membenarkan dia masuk, ya, itu merupakan satu kesilapan yang besar, yang mana pada asalnya apabila Kementerian Belia dan Sukan membuat
menganjurkan program itu, sepatutnya mereka lebih teliti kerana mereka tahu bahawa ianya merupakan satu pertandingan sukan pihak peringkat antarabangsa, dan kemungkinan besar ada atlet-atlet yang daripada negara-negara seperti Israel yang perlu ditapis daripada awal. Saya rasa satu kesilapan, two wrongs don't make right. Kalau Kementerian Belia dan Sukan dah tersilap kerana tidak tapis senarai nama-nama penyerta dengan teliti, ya, itu dah satu kesilapan. Lepas itu Kementerian Luar pula memberikan kelulusan untuk dia masuk, itu merupakan satu kesalahan yang kedua. Two wrongs do not make a right. Kalau kita dah melakukan satu kesilapan, kita sepatutnya kita daripada awal kita minta maaf pada pihak penganjur dan mengatakan dia tidak boleh datang kerana memang tidak ada hubungan diplomatik di antara kita dengan Israel. Dan itu merupakan satu ketegasan yang perlu kita zahirkan. Kalau tidak, apa maknanya kita ada satu dasar tetapi kita sendiri langgar? Yang lagi teruk pula, datang ke Dewan ini nak persalahkan Kerajaan Negeri Selangor, seolah-olah Negeri Selangor pula yang bawa dan nak anjurkan dan sebagainya. Sedangkan kita tahu penganjur program itu, 5 juta, 5 juta Selangor bagi duit, segala penyerta adalah Calam daripada Kerajaan Barisan Selangor Malaysia, bagi duit 5 juta. Kerajaan bukan tahu. Ini merupakan 5 juta, satu 5 juta belit yang 5 juta Selangor bagi. Ini hasil daripada berkawan dengan Israel lah. Jadi macam ini, jadi tak serius lah tu, benda dialog tak belik hakikat. Bagi, nak letakkan kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak menteri belia dan sukan, lepas itu dilakukan pula oleh pihak Kementerian Luar Negeri, dan lepas itu nak salahkan pada Kerajaan Negeri Selangor. Ini merupakan satu sikap yang cukup memalukan. Okey. Datuk Yang Dipertua, so, no, mesti jawab. Nanti orang cakap kita pengecut. Datuk Yang Bertua, tiga orang yang berhormat semasa pencelahan, yaitu yang berhormat Balik Pulau, yang berhormat Arau, dan yang berhormat Sahalam. Jadi saya pergi ke perkara-perkara yang dibawa oleh Balik Pulau dan Sahalam dulu, yaitu mengenai dasar luar negara kita. Saya tegaskan di sini bahawa dasar luar negara Malaysia tidak pernah berubah. Itu satu. Ia tidak berubah. Tepuk tangan kawan di belakang. Okey. Sebab dia betul. Sebab yang berhormat bekas menteri ada di belakang saya, dasar kerajaan Malaysia tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Dan jangan jadikan gelanggang muatai tentang yang soalan yang telah dibangkitkan oleh Sahalam, sebenarnya yang menyebut Selangor dan sebagainya. Saya menjawab di sini, saya tidak berniat untuk mempolitikkan apa sebenarnya berlaku. Apa yang saya jawab adalah berdasarkan kepada perkara-perkara atau isu-isu yang telah dibangkitkan semasa perbahasan bajet 2012. Sebenarnya saya berhak untuk tidak menjawab apa yang telah dibangkitkan, sebab ia tidak dibangkitkan dalam perbahasan. Sebab mengikut peraturan mesyuarat, apa yang tidak dibangkitkan dalam mesyuarat, dalam perbahasan, tidak saya berhak untuk tidak menjawab. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Walau bagaimanapun, saya ingin menjelaskan agar yang kurang jelas itu lebih dapat dijelaskan. Ya, Pak.